Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembukaan dialog kepemudaan himpunan pelajar mahasiswa Mesin Rengkuru cabang Maroko Raya dalam rangka memperingati hari lahir HPM cabang Maroko Raya yang ke-12 dengan tema peran pemuda membangun desa untuk desa yang lebih maju segera dimulai. Acara pertama, pembukaan. Marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara berikutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh saudari Mukti, kepadanya dipersilahkan. Hadirin dimohon berdiri.
negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Menanti bakti karyamu terpatri, himpunan pelajar mahasiswa Mahasen 20 tampil bersama menggalang persatuan, menimba ilmu, mengukir prestasi dengan wajah ke langit tanah air. Himpunan pelajar mahasiswa Mahasen 20, anak bangsa putra Pertiwi, belajar dan berjuang penuh semangat, mengabdi pasti bagimu negeri. Wajah kami menatap masa depan untuk tanah Mahasen 20 tersayang, tempat ayah bunda bersama keluarga menanti bakti karyamu terpatri. Himpunan pelajar mahasiswa Mahasen 20, tempat kami bersatu dalam tekad dengan bekal iman dan takwa, menggapai cinta masa depan bangsa. Wajah kami menatap masa depan untuk tanah Mahasen 20 tersayang, tempat ayah bunda bersama keluarga menanti bakti karyamu terpatri. Menanti bakti karyamu terpatri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, dan semoga pertemuan kita dalam hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin insyaallah. Yang saya hormati Suparno sebagai dewan pendiri, dewan pembina, sekaligus karena dia orang yang sangat berperan penting kalanya HPP cabang Gorokurai. Saya sebagai pendiri, dia sebagai dewan pendiri, karena posisinya pada saat itu dia menjabat sebagai pengurus di pusat.
PNM kita rekomendasikan untuk melahirkan HPM calon korporaya, otomatis dia yang akan setujui. Kalau dibilang tidak, berarti tidak. Ya, makanya saya katakan dialah orang yang paling penting peran dalam munculnya lembaga HPM korporaya. Terima kasih kakak. Semoga sehat selalu. Apa sih? Yang kenapa sampai terjadi seperti itu? Tahu? Ya sama teman-teman. Jadi ya alhamdulillah disepakati dan lahirlah dan dinamakan HPM Cabang Korporaya. Itu menjadi nama yang paling tertinggi. Ya masalahnya pada saat itu masih masuk kan? Nanti berpisah kalau cincin sesuatunya atau bagaimana bagaimana. Ya. Kemudian nilai-nilai untuk dan itulah problem dan dinamika dalam hidup. Pertama, titik yang mustahil mohon dengan hormat untuk sepatah kata dari Kakanda Soekarno. Terima kasih. Gagal kita uteh, belum kita mangkar. Si A mestinya ini kita mangkar mangkar ini tahu lah ini tahu lah. Sehingga kapan sih? Di mana pun saya katakan kita tahu ada tapi tidak. Jadi mesti harus ada karena ada dia adalah mungkin masih ada rasa cenderung pengawal penasari segala itu sesuatu yang dibutuhkan organisasi pada zamannya. Tidak bisa diarahkan untuk saja siapanya lagi, pasti dia akan menjadi tawuran itu. Di grup WA Hikmah justru banyak senior-senior korporanya, mana Gus Nadi. Ya mungkin itu salah satu pencetus kita, sahabat saya, saudara saya, kalau saya tidak salah ada di Makassar sekarang. Jadi tolong ajak jalan-jalan ke sesuai. Selanjutnya, saya kira kita tetap bangga melihat HPM sebagai rumah, sebagai bengkel, sebagai wadah, sebagai panggung, sebagai tempat bukan hanya konsep yang bukan hanya pada skala kecil. Sehingga kita masih mampu untuk memperingati hari yang ke-70 untuk lembaganya kita. Jadi untuk
memberkati iklatif harumlah hati contoh kelayak kita rangkaikan dengan dialog kemudahan yang bertemakan dalam pemuda membangun desa untuk desa yang lebih maju. Jadi ketika narasumber kita sudah ada untuk keseluruhan dan peserta nantinya mampu untuk menyelamatkan segala apa yang mengganjal di dalam dirinya kalau mengenai persoalan kepemudaan maupun dengan persoalan yang ada di pemerintah desa, khusus di kecamatan kita di wilayah Kecamatan Maloko.